melihat situasi saat ini dengan maraknya virus corona, kesehatan merupakan hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan. Eits, jangan fokus sama virus coronanya aja. Yang terpenting saat ini juga selalu menjaga kesehatan agar terbebas dari penyakit lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, kasus DBD sudah marak saat ini. Di Indonesia, salah satunya ribuan kasus sudah terjadi. Jangan khawatir, setiap masalah pasti ada solusinya dong. Salah satu solusinya adalah dengan 3M, menutup, menguras, dan mengubur. Apa itu saja sudah cukup? Belum tentu. Yuk kita tanya dulu deh teknisi kita, bagaimana sih cara membina lingkungan yang sehat dengan produk Bayer? Halo Pak, ini sedang treatment apa ya Pak ya? Kebetulan saya lagi menyiapin mau treatment fogging. Oh, baik, berarti ini sedang persiapan untuk fogging ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya, untuk fogging ini katanya adalah salah satu treatment yang dapat digunakan untuk membantu penurunan hama nyamuk ya Pak ya? Ya, benar sekali. Ini salah satu fogging di mana untuk metode selain bisa juga misting, mist blower, ovitrap, flycatcher, dan penaburan bubuk abate. Baik, berarti dari metode-metode itu juga dapat digunakan sebagai ini ya Pak ya, untuk penanganan nyamuk. Ya, minimalisir ini nyamuk, hama nyamuk kan. Baik Pak, berarti untuk penanganan nyamuk ini, apakah ada obat yang digunakan UMAS yang sebagai andalannya Pak mungkin? Ya, kebetulan kita bekerja sama dengan Bayer. Itu kita biasanya pakai untuk fogging nyamuk, itu kita pakai Kautrin. Baik, berarti Kautrin itu memang sebagai obat andalan UMAS ya? Ya, betul sekali, tidak perlu diragukan lagi. Selain obat yang ampuh untuk membunuh hama nyamuk serta hama-hama lain, Kautrin juga memiliki formula unik yaitu membunuh hama dengan cepat. Gitu. Terus, produk-produk dari Bayer ini sangat mengutamakan khasiatnya dan keampuhan dari lingkungan kita. Baik, berarti kesimpulannya selain produk yang baik, yakni yang diinfokan Bapak ini, ya, metode penanganan nyamuk juga memiliki beberapa ragam ya. Dan yang pastinya, yang pertama kita itu harus membina lingkungan menjadi lebih sehat dan higienis pastinya, agar dapat membantu penurunan hama nyamuk, seperti itu ya Pak ya. Jadi kesimpulannya, selain menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, produk dari Bayer tentu juga dapat membantu dalam membina lingkungan yang sehat tanpa penyakit, seperti itu ya Pak ya. Kebetulan produk dari Bayer yaitu Kautrin ini sudah ramah lingkungan. Sudah ramah lingkungan, khasiatnya dalam membunuh sasaran hama, mengutamakan keamanan dari lingkungan sekitar kita. Wah, top sekali penjelasan Bapak ini. Baik. Jadi, Kautrin ini yakni produk dari Bayer memang bisa membantu untuk minimalisir permasalahan nyamuk, sekaligus bisa membina bagaimana lingkungan ini agar tetap aman dari nyamuk, sehingga dari masyarakat di lingkungan sekitar itu terhindar dari penyakit, seperti itu ya Pak ya? Penyakit DBD seperti itu ya, Pak. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya karena sudah berbincang dengan saya yakni Mita, dan semoga untuk ininya Pak, untuk treatmentnya lancar ya Pak ya. Oke, terima kasih Mita sudah berkunjung ke UMAS, sudah bertanya-tanya tentang fogging ini. Baik, sekian wawancara kami dengan Bapak Diki yakni teknisi dari UMAS. Bebas nyamuk, bebas penyakit bersama Kautrin.